Hari ini kita mau coba main MMORPG MOA 2 Origin ya. Katanya gamenya bagus banget nih. Kita coba lihat-lihat dulu jobnya. Ini ada mic. Grafiknya tuh keren banget ya ini. Udah kayak game-game konsol, game PC juga. Ini Arthur. You are destined to master the enormous force of elements of this world. Did you wake me up? Would you like to inherit my magic and kill all the devils in the world? Masih ada job satu yang belum keluar, masih coming soon. Kasih nama dulu, ini kenapa? Ini saya mainnya lewat emulator NOC ya, biar gampang rekornya. Gamenya tuh mirip-mirip Dragon Age, cuma grafiknya lebih bagus lagi nih. Ini masuk ke tutorial dulu, pengenalan-pengenalan seperti biasa. Please tap the quest menu on the left to start your journey. Kayak game-game zaman sekarang ya, gamenya itu banyak auto-autonya, jadinya itu enak. Buat yang sudah kerja atau gak banyak waktu itu enak. Tinggal klik itu sudah jalan sendiri, nyari NPC-nya ya, nyari misi-misi. Jadi udah mudah. Untuk kontrolnya sendiri itu enak ya. Smooth kontrolnya itu. Dengan grafik seperti ini itu kontrolnya tuh nyaman. Bagi yang nunggu game Black Desert Mobile tuh, cobain game ini dulu aja nggak apa-apa. Grafiknya itu udah hampir sama. Cuma jobnya ini masih 3. Masih pilihannya masih dikit. Did Lord Hans tell you about the wonderful encounters outside the town? Warrior, if you could help with the expulsion, Harold. Bagi yang malas grinding ada fitur autonya ya, kayak biasa. Kayak game-game zaman sekarang. Jadi bisa ditinggal-tinggal, tinggal auto aja. You are amazing. Now Harold can leave and do. Harold has come to notice that those poisonous spiders never touch one kind of plant around their habitat. Yang kerennya lagi tuh kalau kita ganti equip itu animasinya muncul ya. Ganti equip itu berarti ganti, gambarnya itu ganti. Skillnya dikasih 4 slot ya, maksimal 4 slot untuk skill. Battle-nya tuh enak ya. Gerakannya soalnya cepet. Fast combat. The Dragon Kids have quieted down, but take this weapon. Jadi yang belum main langsung di-download aja, sudah tersedia di APK. Mumpung banyak event-event gratis.
shouldn't fail my trust. Go and get rid of the goddamn dragon egg. Petanya juga luas ya ini. Banyak bos-bos battle juga nanti yang disediakan. You must be the one that got rid of the dragon egg. I plan to save the beauty as a hero. Are you? I wish I could go on an adventure like you. Skill-skillnya juga keren ya dari job-job lainnya juga itu. Animasinya bagus. Bagi yang udah bosan main RO Mobile karena grafiknya itu masih 2D ya, bisa ganti ke game ini. Grafiknya itu udah grafik zaman sekarang ya, udah 3D. Tapi 3D tapi itu ringan menurut saya. Ini fitur-fitur keren lainnya yang belum dibuka juga ini karena gamenya masih baru. Masih baru rilis. Not bad. It's getting there.
seem very keen. I'll leave this matter to you. Is this fate? You are right. A debt of blood must be cleared at the Inferno's extinction. Death King is one of 12 demon beings under Quinn. A new dungeon, Graveyard, is available. Di sini ada fitur dungeon atau raid ya biasanya ya. Kalau di Dragon Age itu raid boss. Di sini juga ada raid boss bisa sendirian atau sama party. Kalau lagi capek atau lagi ada urusan bisa pakai autonya aja. Enggak perlu cari-cari bot-bot lagi. Sudah disediakan di gamenya. Bagi yang lagi nyari-nyari MMORPG yang keren di Android ini sudah tersedia nih, tinggal di download di Play Store. MUA 2 Origin. Mortals, prepare for death. Karena isi jadi bosnya mudah ini ya. Belum mencoba yang lain-lain.
Kalau lihat-lihat di inventarinya itu masih agak berat ya. Mungkin nanti bisa diperbaiki oleh developernya ini. Masih agak berat untuk lihat-lihat itemnya. Pergerakan melihat-lihat itemnya itu masih agak berat. Ada ganti job juga ya, kayak game-game MMORPG yang lainnya ada pergantian job juga. Udah, sekian dulu untuk part satunya. Jangan lupa di subscribe, share, dan like ya. Nanti akan dilanjut kapan-kapan. Terima kasih.